Selamat malam, surfers. Gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya, sudah 5 hari yang penuh dengan susah payah, penuh dengan tugas dari guru sana, guru sini. Dan thank God, it's Friday. Jujur teman-teman, gue baru tahu ada acara TGIF ini beberapa hari lalu dari Kowira sih. Jadi mungkin Anda akan melihat muka gue sebagai muka-muka baru kali ya. Anyway, sebelum tangan gue pegal megangin kamera, Leras, siapin hati kita. Kita mau puji sembah Tuhan kita dan dengarkan firman Tuhan. See you. Teman-teman, gue percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang ninggalin kita gitu aja. So hari ini sama-sama kita sembah lagi Tuhan kita. Sama-sama lagi nyanyikan lagu ini dan declare kalau yes, Tuhan kita bekerja. Sing this song. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai berkelumpuran, kau jangkar hidupku tak sekalipun ku. Dalam segala
Halo teman-teman server, senang sekali kita ketemu di Jumat yang spesial ini. Saya ingin menyampaikan satu pesan yang penting buat kita semua dengan tema Wait on God. Satu ayat yang terambil dari Ratapan 3 ayat 25-26, versi bahasa Inggris mengatakan demikian. The Lord is good to everyone who trusts in Him. So it is best for us to wait in patience, to wait for Him to save us. Teman-teman, sebentar lagi udah Desember, apalagi di musim hujan ini kita menanti-nantikan sepanjang tahun. Tapi tahun yang bagaimana yang kita lewati? Tahun yang membawa kita seperti dalam sebuah lintasan roller coaster, kita lagi naik, kita lagi exciting, tiba-tiba kita diajak turun, menukik begitu tajam, ada begitu banyak hal yang kita lewatkan. Saya paham kita bisa saja menjadi orang yang sangat kesal, marah, dan juga mengeluh dengan situasi yang terjadi. Ada begitu banyak hal yang kita harapkan tiba-tiba menghilang. Kita sebut saja perayaan, celebration, sebuah momen yang penting, liburan, kebersamaan. Itu sama sekali gak pernah bisa kita alami, bukan? Namun teman-teman, daripada pikiran kita semakin negatif dan juga perasaan kita semakin membuat kita tidak punya mood yang baik, saya mengajak kita untuk mengambil sebuah respon yang berani sesuai yang firman Tuhan ajarkan. Yaitu apa? Untuk memilih berdiam menantikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26 dalam bahasa Indonesia mengatakan demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa sih teman-teman kita diajak untuk berdiam menantikan pertolongan Tuhan? Berdiam bukanlah sebuah tindakan yang pasif. Ilustrasinya begini. Bayangkan kalau kita adalah seorang pelayan, seorang waiter di sebuah restoran atau kafe, waktu kita melayani tamu kita, kita sedang menantikan dia untuk memesan sebuah pesanan makanan, sebuah order list. Tapi waktu kita menunggu, itu tidak menunggu seperti out of nowhere dan kita cuma diam aja. Kita menunggu kapan dia berespon dan memesan makanan. Jadi sebenarnya kata wait on God, sebenarnya menunggu, expect something for God to do in our life. So teman-teman, waktu kita justru dengan berdiam di hadapan Tuhan, kita bisa terhindar dari segala godaan yang menyesatkan dengan kita tetap bisa mengambil fokus untuk merenung, mid time kita diisi dengan sebuah refleksi yang baik, yang mendalam, dan di situ kita bisa mengambil langkah-langkah yang tidak didasari kepada sebuah keputusan emosional. Kenapa? Karena sebuah langkah keputusan yang diambil pada waktu emosi kita lagi tinggi, itu bukanlah sebuah keputusan yang bijak. Namun, saya ingin mengatakan begini, pada banyak situasi hidup kita, seperti yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Ingat loh teman-teman, keputusan yang paling rohani yang kamu bisa ambil adalah justru berdiam bersama Tuhan dan nantikanlah dia. Masalahnya kan kita gak tahu bagaimana kita harus berdiam ya. Pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, overthinking, insecure, kita gak suka menunggu karena kita pengen pegang kendali. Kita pengen pegang handphone kita, pengen pegang remote itu sendiri. Tapi waktu kita menantikan Tuhan, kita itu seakan-akan diminta untuk menutup mulut kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka firman Tuhan dengan jujur di hadapannya. Teman-teman, waktu kita menunggu, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Seorang tokoh di Perjanjian Lama bernama Musa mengingatkan kita bahwa Musa adalah seorang yang bergumul menunggu, menantikan Tuhan itu bekerja untuk bangsa Israel yang tegar tengkuk. Namun saya ingin katakan, sebelum kita pergi menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan sendiri, ingat, tetap menunggu pada waktu Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan tetap jauh lebih baik daripada rencana kita. So seek God's presence, karena it bring His provision. Dengan berserah akan datang pemeliharaan dan pertolongan buat hidup kita. Inilah yang sebenarnya direnungkan oleh Yeremia dalam kitab Ratapan. Seperti juga yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 11. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Let be and be still and know that I am God. Teman-teman, seperti kita kayak lagi naik hiking, naik ke gunung. Ada waktu di mana kita akan mudah menyerah dan pengen berhenti. Tapi waktu itulah kita take time, istirahat sejenak. Dan apa yang kita perlu lakukan? Coba lihat sekeliling kita, lihat alam itu. Lihat ciptaan Tuhan itu sendiri. Ada banyak hal yang membuat kita bisa mengingat
bahwa Tuhan punya kuasa atas segala sesuatu dan mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan mustahil di mata kita. Kuasanya yang ajaib sanggup mengatasi bumi ini. Mungkin masalah itu gak langsung selesai, ya. Pergumulan itu bisa aja terus berlangsung. Tapi janganlah keliru untuk mengambil langkah berdiam di hadapan Tuhan. Jangan pernah lupa, teman-teman, karena Tuhan sanggup menghadirkan kelegaan. Satu ayat yang indah dalam Yesaya 46 ayat 4 itu mengatakan begini, sampai pada masa tua pun aku tetap dia, tetap Allah. Sampai masa putih rambut pun aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Teman-teman, kita bisa lupa ayat-ayat dan janji firman Tuhan ini pada waktu kita terus sibuk dengan pikiran kita. Sibuk pada waktu kita panik. Teman-teman, ada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas melampaui kemampuan kita yang terbatas. So, don't just busy. Jangan cuma sibuk, but busy with hope. Sibukkan diri kita dengan pengharapan. Seperti pelayan tadi yang sebentar lagi nih, dia sudah mau mengucapkan sesuatu, memesan makanan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Peganglah janji Tuhan itu. Kenapa kita diajak senantiasa memegang dan membaca firman Tuhan? Karena ada janjinya yang tersedia bagi kita. It's okay untuk punya perasaan, emosi yang negatif, atau kita menangis, berkeluh kesah di dalam doa-doa kita. Tapi in silence, datanglah, hampiri dia, rasakan hadiratnya, seek his face, dengarkanlah suaranya. So, dengan iman, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Mungkin bukan hari ini, tapi pada waktu kita bergumul, ada waktu Tuhan yang terbaik. Teman-teman, percayalah, Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk melepaskan kita. Renungan ini dibuat untuk menyambut masa-masa kita menantikan Natal yang memberi kita pengharapan baru menutup tahun ini. Satu ayat penutup dari saya, Yesaya 30 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak ia menunjukkan kasihnya kepada kamu, sebab ia hendak bangkit menyayangi kamu. Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menantikan dia. Be still and wait on God. He will answer and he will come to your life. God bless you.